Bagus banget web seriesnya. Hai gengs, kalian penasaran gak aku nonton apa? Nih, aku nonton web series Kilau Aksara. Penasaran? Klik link di bawah ini. Ih, kenapa sih gak angkat-angkat ya Satria? Ah. Satria, halo? Iya, Ma. Kamu kenapa sih? Itu si Raya telepon kamu berkali-kali tapi kamu nggak angkat. Tadi pas mau diangkat, udah keburu mati. Emang kenapa, Ma? Nggak, sekarang posisi kamu di mana? Ya ini baru keluar dari WD-Mart. Oh, kamu baru keluar dari WD-Mart? Ya udah kebetulan banget, Satria. Si Raya itu ada di Blue Star situ. Ada kafe deket, nah deket WD-Mart situ, nggak jauh. Iya. Kamu bisa jemput dia ya? Ma, ngapain sih jemput dia? Hah? Emang dia gak bisa bawa kendaraan sendiri apa? Naik taksi gitu atau gimana? Iku kamu gitu sih, Satria. Dia udah baik loh sama kamu, sama keluarga kita. Dia pengen loh sekali-sekali dijemput sama kamu. Ayo dong, jemput dia ya. Bisa kan? Iya, oke. Yaudah, Satria jemput. Yaudah, itu anak mama baru. Oke, kamu hati-hati ya. Iya, Ma. Mama? Hana, kamu jangan ganggu fokus Satria. Satria itu lagi kerja sekarang. Mama jangan salah sangka. Hana sama sekali nggak ganggu Satria. Nah makanya itu, Ma. Kenapa juga Mama turunin jabatan Hana? Kalau Hana masih menjabat, paling nggak kan Hana bisa bantu Satria. Satria nggak sendirian kan? Kamu nggak ngerti juga. Kenapa kamu diturunin jabatan kamu? Karena kamu sampai sekarang gak ngerti-ngerti sama pekerjaan kamu. Buktinya, Satria kerja aja disuruh pulang. Bukan maksud Hana seperti itu, Ma. Enggak. Hana, seharusnya kamu terima kasih sama saya. Karena sekarang, kamu sudah banyak waktu untuk arisan, sosialita. Bahkan kamu bisa pesta sana-sini. Itu kan yang kamu mau? Hah? Bukan, Ma. Aduh, punya mantu kok seperti ini. Beres. Bawel, buat tanah. Man? Ya, Bu. Yuk, antar Ibu. Ya, siap, Bu. Siap. Silakan, Bu. Man, antar Ibu, Man. Kemana, Bu? Ke Cafe Persada. Oh, baik. Ibu baik-baik saja. Akhir-akhir ini, saya sering capek hati dan pikiran, Ma. Saya masih belum percaya sama cucu dan mantu saya. Yang sabar ya, Bu, ya. Ya, Mas Satria kan masih dalam taraf belajar, Bu. Ya, sampai sekarang saya belum lihat hasil proses belajarnya, Man. Ya sudah, Man. Jalan aja. Iya. Baik, Bu. Baik. Lo. Kok? HP gue beda sih. Ya ampun. Gue tahu nih, HP gue pasti ketukar sama cewek tadi. Mbak, HP-nya bunyi tuh. Bukan HP saya kok, Mas. Pikir HP-nya Mbak. Suara kayak deket sih. Kok deringnya beda sih? Lah, ini kan supir angkot yang tadi. Kok gak diangkat-angkat sih?
nomor gue bener. Halo? Halo? Eh, lu di mana sekarang? Lu tahu nggak sih HP kita ketuker? Aduh, gimana nih? Aku pasti bakal ketemu dia lagi buat nuker HP. Ih, males banget. Sekarang lu di mana? Pokoknya gini, gua kasih tahu alamat gua sekarang di mana. Lu anterin HP-nya, oke? Okay? Di. Halo, halo, halo. Belum selesai ngomong udah dimatiin telepon gua. Ini cewek maunya apa sih? Diman, Diman. Aduh, ibu kelupaan. Ambilin berkas ibu di ruang kerja ibu di rumah ya. Habis itu kamu jemput ibu di sini. Baik, Bu. Baik. Ya. Seandainya anakku masih hidup, dia pasti akan cantik sekali memakai liontin yang satu. Iis Nurjana, wow, seneng banget ternyata itu punya idola aku. Aku bisa ketemu sama punya idola aku. Mimpi apa sih aku? Aku benar-benar jatuh. Pak, aduh, saya nggak sengaja. Gak apa-apa kan, Pak? Kamu nggak capek apa ketemu saya terus, ha? Lagi saya bingung. Ini dunia ini kenapa kayak kecil banget sih? Saya selalu ketemu kamu terus. Udah. Ini saya mohon banget sama kamu. Ya, saya mohon buat, please, saya mohon. Setiap ketemu kamu, saya selalu sial, loh. Jadi saya mohon, jangan pernah muncul muka kamu lagi depan saya. Oke? Kan saya nggak, aduh. Ya Allah, aku harus kerja di mana lagi? Aku harus ngamen. Masa hanya karena diusir dan dikeluarkan dari supermarket, terus aku gak bisa dapat kerjaan? Aku kan gak boleh nyerah. Apa di sini ya? Siapa tahu di toko-toko ini buka lowongan kerja. Aduh. Astagfirullah. Aduh. Ya ampun. Pak.
Mbak, makasih ya. Jadi ngerepotin deh. Gak apa-apa. Aduh. Bapak gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa sih, gak apa-apa.